Halo semua dan kembali lagi di channel Aswellon. Ya, hari ini guys kita lagi yang namanya mau tutorial ya guys. Kita hari ini mau tutorial lagi, kita tutorial build ya. Tutorial apa bang? Ya, hari ini kita mau buat tutorial yang namanya jembatan ya. Sangat simple ya, desain-desain jembatan ya simple yang kalian bisa ngikutin ya. Semoga kalian bisa ngikutin ya. Makanya desainnya sih cukup simple ya. Dan pertama kita buat danaunya dulu ya, biar realistik gitu loh. Oke, di sini gue mau kasih tau kalian beberapa detail atau bentuk-bentuk jembatan ya guys. Nah, di jembatan ini biasa ya, yang paling simple lah, yang paling simple kita buatnya begini guys. Kita buatnya begini, pertama ini satu, terus dia dua, tiga. Nah, begini aja tuh, ini satu, ini dua lagi sama, terus ini naik lagi. Nah, cukup begini aja, jadi cuma satu dua naikin lagi gitu. Kalau misalkan jembatannya mungkin danaunya mungkin lebih panjang ya, kita buatnya lebih panjang lagi kayak, jadi buatnya jadi begini guys tuh. Kalau mau jembatannya lebih tinggi dan mungkin danaunya lebih panjang dari yang ini, jadi intinya kalian lihat aja tutorial di channel gua tuh ada ngejelasin cara buat lingkaran. Nah ya basically sama gitu. Nah di sini kita mau buatnya ini tiga lebarnya ya. Tiga di sini kita gini. Ini kita nggak terlalu peduli tentang arah bloknya ya. Nah di sini guys, di sini kita bisa pakai namanya slab. Kita pakai spruce. Ini beda yang basic banget ya lah ya. Kayak kita semua orang udah tahu, pasti semua orang udah tahu tentang hal ini lah ya. Kayak cara membuat jembatan seperti ini tuh bagaimana tuh kita semua udah tahu gitu, kayak nggak perlu dikasih tahu, harusnya udah tahu gitu ya. Cuman gue mau kasih tahu aja gitu biar mungkin kalian baru mulai main Minecraft ini mau buat ini jembatan, atau kalian yang lagi main di survival dan kekurangan bahan-bahan yang bagus-bagus gitu kalian bisa ngikutin gitu. Oke, nah ini sekarang kita gampang banget, sekarang kita tinggal taruh ini dong. Kita taruh kayak apa namanya, fondasinya atau penyangganya, biar lebih kelihatan lebih realistik gitu ya, daripada ngambang gitu kan, kayak kelihatannya nggak kokoh gitu. Nah, kalian bisa tambah gitu. Dan cara dekorasinya gampang banget, kalian antara taruh blok ini sampai bawah atau nggak begini guys. Ada saran nih guys, biar kelihatan lebih sedikit menarik, biar kelihatan sedikit lebih menarik, kita bisa tambahin kayak gini, taruh gini, terus tambahin kayak gitu ya. Jadi kita bisa tambahin begitu atau enggak, kita bisa tambahin yang di atas ini dan jadinya begitu guys. Antara begitu ya, terserah kalian, terus tambahin ini nih. Oh, tambahin trapdoor begitu. Nah, gitu tuh guys. Biar kelihatannya lebih ada bentuknya gitu. Walaupun ini ya emang kalau dilihat-lihat gua tahu emang jelek. Sabar ya, kita detailin dulu, sabar guys, sabar. Jangan ngamuk dulu. Gua tahu ini jembatan jelek, sabar gitu. Nah, ini kita sama ya. Belakang depan sama. Nah, udah di sini udah sama, udah maksudnya udah sama samping-sampingnya kan. Kita mau buat ini jadi lebih bagus gitu. Gimana caranya, Bang? Nah, cara bikin lebih bagus juga dengan cara kita bisa tambahin detail bagian atasnya ya, dengan cara contoh taruh slab gitu. Kayak mungkin kita bikin kayak slab sini. Nah, kita bikin taruh ada detail-detailnya dikit lah ya, kayak begini. Begitu. Nah, nih. Jembatannya simple kan tuh, sebenarnya kita tinggal butuh slab sama itu doang, udah jadinya jembatan yang lumayan kelihatannya lumayan lebih bagus gitu ya. Terus kita bisa tambahin fence juga untuk yang daerah bawah sini biar nggak terlalu polos juga dan nggak terlalu patah banget gitu. Nah, kita bisa tambahin begitu. Kalau misalkan mau lebih ekstrim lagi guys, kita bisa tambahin lagi kayak contohnya begini nih guys. Kita taruh stair sini gini. Nah, begitu. Mungkin taruh sini juga. Jadi begitu. Begini. Kita taruh trapdoor lagi. Di sini terus kita kasih lantern. Jadi kayak tempat untuk penaruhan lantern ya. Nah, begitu guys. Kalian kalau mau jembatan yang begini juga bisa. Nah, untuk bagian sini kalian juga bisa tinggal tutupin aja pakai stair begini. Biar kelihatannya nggak terlalu ini apa namanya? Nggak terlalu rata. Taruh stair. Bisa taruhin stair biar ada transisi kayak lekukan gitu ya. Kalau mau lebih ekstrim lagi, kalian masih bisa lagi di sini, santai guys. Ini kalau gua mau improvisasi terus bisa sampai setengah jam kali ya. Ini gua improvisasiin terus ini apa jembatannya. Biar ini kita kasih trapdoor aja kayak gini. Cukup simpel kan tuh. Taruh trapdoor biar lebih kelihatannya, biar lebih rapi tuh ya. Transisinya lebih enak, lebih smooth. Nah, terus juga atasnya kalau mau kita bisa tambahin trapdoor lagi gitu. Oke? Oke, cukup kali ya guys, cukup kali ya. Ini udah jembatannya makin lama makin menggila ini. Jembatannya ya polos begitulah. Sebenarnya gue mau tambahin lagi gitu sebenarnya, tapi
judul video ini adalah jembatan yang simple. Nah, jembatan simple ya, jadinya begitulah ya, gampang lah ya kayak tadi. Maaf kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat gitu ya, terlalu fast gitu ya. Nah, second jembatan, kita mau buat jembatan lagi guys. Tapi kali ini mau jembatan yang ada atapnya gitu. Tapi gue mau pakainya mungkin pakai warp gitu ya. Warp harusnya cukup gampang lah ya guys dicari. Terus kita butuh wall, kita butuh stone brick wall. Terus kita juga butuh fence, yang itu fence-nya adalah jungle. Oke, okay. Terus kita juga butuhnya stone brick. Kita butuhnya stone brick. Terus juga kita butuh apa? Stairs, slabnya dia mana slabnya dia? Slab. Di mana kau slab? Hap. Nah, habis itu kita mau jalanannya itu pakai mungkin andesite mungkin ya, andesite ya. Ya kita bisa kali ya. Jadi kayak dia tuh jembatannya lebih kokoh gitu ya. Nah, yang artinya kita mau buatin jembatannya lebih lebar gitu. Nah, oke, okay. Kita buatin pertama gini dulu. Satu blok di sini, satu blok di sini. Majuin dua blok. Sama kayak tadi atau enggak? Kalian kalau mau buatnya kayak gini juga boleh. Sebenarnya sih terserah sih. Cuma mungkin kita bedain aja kali sama sebelah. Jadi, kita jadiin satu blok, terus naikin juga kayak jadi bentuk begini, kayak bentuk L gitu. Oke. Okay. Terus bagian sini kita mau naikin juga satu blok di sini. Jadi, mana sih tengahnya? Ya, tengahnya di sini. Nah, ini kita naikin satu blok jadi 1 2 3. 1 2 3 sini, salah. 1 2 3 sini, sini dan jadinya begini ya. Oke, jadi kayak ada begitu, guys. Nah, ini kita juga cari tengahnya. Set dan jadi ya sama sampingnya. Kalau udah begini, kita baru sambungin ya. Ingat ya guys, kita build selalu mulai dari apa guys? Dari yang namanya garis ya guys. Kita namanya dari garis, oke? Okay? Kita di sini kita sambung-sambungin aja. Jadi dari pilar yang paling rendah kita sambung-sambungin aja. Jadi yang di sini biarin aja dulu. Oke? Okay? Nah, di sini biarin aja. Kenapa? Soalnya di sini gue juga mau tebelin. Nah, jadi kelihatannya tuh jembatannya tebel gitu karena ini pakai stone brick, guys. Ingat ini pakai stone brick ya. Jadi dia harus lebih kelihatan kokoh gitu daripada jembatan yang ono. Oke? Okay? Lebih tebel, lebih kokoh gitu, oke? Okay? Nah, di sini juga sama, kita samain aja dulu. Kita samain, oke? Okay? Oke, di sini kita jembatin lagi. Kita tebelin. Kita juga taruh begini, oke? Okay? Oke, okay, kita taruh begitu, udah oke, okay, semua udah oke. Okay. Nah, di sini kita pakai andesite, guys. Nah, sabar, tapi di bagian tengah-tengahnya nanti di situ ada yang pakai namanya ini, guys. Apa namanya? Slab, oke? Okay? Kita pakai slab. Nah, di sini pakai slabnya andesite. Slab andesite. Where are you? Nah, ini dia. Nah, kita bikin begini. Jembatannya biar orang tuh kalau main tuh enak gitu ya, jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu naik-naik gitu loh. Kayak maksudnya gimana sih, kayak ya harus loncat-loncat lah, jadi gampang gitu. Kayak gini, kalau mau kalian juga bisa masukin satu sih. Ini menurut gue masukin satu, nah gitu. Nah, ini baru kasih slab juga. Ini bawahnya juga jangan lupa kasih slab, jadi di bawahnya tuh transisinya lebih halus. Oke, okay. Terus di sini begini. Terus kalian kalau misalkan mau lebih teliti lagi atau lebih enak dilihat, ini bawahnya kita bisa tambahin slab gini. Tapi terserah kalian, opsional, nggak terlalu penting. Oke, okay. Bagian sini kita mau detailin. Detailinnya gimana bang? Nah, ini kita detailnya ancurin. Jadi bolongan blok setengah kayak slab gitu ya, kayak keren gitu ya jadinya. Oke, okay. Jadi kita buatnya begitu. Sampingnya juga sama, kita buat begitu. Nah, kalau misalkan kalian mau detailin, mau begini juga oke nih, kayak gini itu. Kayak gitu juga oke nih, kita gituin aja kali ya, guys. Nah, gitu. Nah, kalian bisa tambahin begitu. Jadi ada detail tengah bloknya gitu ya. Terus setelah itu kita bisa namanya buat wall-nya. Kita buat di sini buat fondasi untuk atapnya, guys. Di sini ya, di sini ada atapnya, guys. Nah, di sini nih kita bisa buat nih. Nah, kita buatnya begitu tuh. Mungkin tengahnya juga boleh kali ya. Jadi begini juga oke. Cuman yang atas ini cuma satu blok aja cukup. Jadi kayak ini sejajar, oke. Terus di sini kita baru kasih yang namanya apa? Sebuah atap gitu ya. Sebuah atap lagi. Apa namanya? Tiang dulu. Nah, ini kita buat tiang-tiangnya dulu, ya kan? Habis buat tiangnya dulu, habis itu kita ada lagi yang lain. Setelah ada tiang ada selesai, sekarang kita tinggal tambahin atapnya doang. Tapi sebelum itu sebenarnya nih kalau bagusnya cuma menyarankan doang lah ya guys. Di sini kalau di sini bisa ditaruh hopper gitu ya. Kalau bisa taruh hopper itu bisa lebih bagus. Cuman karena ini tutorial jembatannya simple, ya kita beginin aja gitu, oke? Okay? Biar kalian tuh apa bisa jembatan budget lah ya, jembatannya budget gitu, biar nggak terlalu mahal. Soalnya pada bilang bang bahannya terlalu susah bang.
gitu. Oke, okay, by the way ini kita taruh slab ya. Kita taruh slab begini. Ini juga kita taruh slab. Makin sini, sorry. Nah, begitu. Jadi ada kayak lengkungan gitu ya, biar ada lengkungannya. Di sini juga bisa kita tambahin slab. Sebenarnya ini kayak pakai slab semua juga oke okay sih. Lebih gampang juga. Cuman ya lebih takes time dong. Kita buat begitu, kita buat begini. Terus kita naikin lagi. Nah, jadinya begitu guys. Nah, cara buat jembatannya gimana bang? Habis itu bang. Nah, gini santai bro. Santai ya, pelan-pelan dikit. Nah, habis dari sini, gampang banget. Sebenarnya kalian tinggal buat kayak semacam segitiga di sini. Kalian lihat ini segitiganya tuh, gitu ya. Kita buat segitiga di sini juga. Pakai slab ya guys, lebih gampang pakai slab. Nih kita naikin juga. Nih kalian tinggal naikin-naikin aja nih. Nah begitu tuh guys, kalian ikutin aja. Tuh, kalian ikutin. Sama, bikin kayak segitiga-segitiga. Set, nah set, set, set. Nah, habis ini kita pakai world edit aja. Biar gampang ya guys, biar cepat gitu. Maaf kalau pakai world edit gitu ya, soalnya rada mager, rada mager city. Nah sini juga sama, kayak kita samain gini. Terus ini juga kita mulai turunin setengah blok. Tuh, kalian bisa lihat kan? Set, set. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Nah, jembatannya simple lah ya guys ya. Ini juga bisa begini. Kalian kalau mau tambahin detail juga bisa. Di sini bisa kalian taruh stair mungkin, atau nggak bisa taruh kayak slab lagi. Cuman dikeluarin kayak begini. Jadi kayak lebih oriental gitu. Tuh, jadi ada set, ada itunya guys. Ada kayak transisinya tuh. Terus juga di sini kita bisa tambahin kayak apa namanya, di sini bisa tambahin hopper atau enggak. Kalau males juga, kalau nggak mau ada keluar iron gitu, kita juga bisa pakai wall aja, pakai wall gitu. Terus pakai ini tuh, begitu aja cukup. Begitu guys. Nah terus kalau mau lebih bagus lagi gimana bang? Di sini kita bisa tambahin fence gate tuh, tambahin fence gate, fence gate nih kalau kalian mau ya. Tuh begitu guys. Ingat ya guys, di tutorial gua tidak ada yang pasti, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kita yakin itu buildnya bagus, dan kalau kelihatannya bagus ya ya begitu guys. Pokoknya intinya improvisasi lah ya. Di channel gua tuh tutorial nggak ada yang pasti gitu. Semua apa namanya, semua itu improvisasi. Termasuk waktu gua lagi tutorial record ini, gua semua improvisasi ya guys. Jadi gua nggak ada persiapan, langsung aja record. Gitu guys. Tuh gitu. Nah kita buat jembatannya gitu lagi tuh, makin detail, makin keren, makin kokoh gitu kan. Tuh gitu bisa. Terus kalau misalkan kalian mau lagi, sebenarnya di sini bisa diganti lagi pakai bahan yang lain. Jadi bikin kayak atap rumah ya, framing. Ingat yang biasa gue bilang, bikin frame gitu juga bisa. Nah cuman cukup segini aja kali ya gitu, karena kita mau buat jembatan satu lagi gitu. Soalnya gak keburu kalau misalkan gue mau buat-buat terus, dekorasi terus, sampai jadi keren banget gitu, jadi gak keburu gitu. Oke okay? Oke, jadi kita langsung pindah ke jembatan ketiga. Jembatan ketiga gimana bang? Biar keren bang. Nah, sebenarnya 4 jembatan kali ya. Ya, kita kasih bonus lah ya. Kita kasih bonus nih yang biasa orang-orang suka nih. Biasa nih pakai namanya campfire guys. Ini sebuah inovasi Minecraft yang menurut gue sangat luar biasa keren ya guys ya. Sebenarnya gue di sini jarang banget pakai yang namanya blok 1.16 gitu. Jadi kayak gue, makanya kalau kalian lihat tuh jarang banget pakai blok-blok yang kayak gitu guys. Jadi maaf gitu ya kalau tutorial gue rada outdated. Cuma nanti gue akan membenarinya lagi. Bukan benerin, siapa sih namanya, kayak ya ini ya, makin mengikuti zaman gitu. Oke okay, anyway ini kita pakai campfire di situ. Oke okay. Di sini kita buat begini, buat begitu, buat begini. Kita pakai slab, jadi kayak buat slabnya bentuk diagonal gitu. Habis itu di sini kita bisa pakai trapdoor, kita bisa pakai trapdoor begitu. Untuk begini ya, enaknya ya. Oke, mungkin kayak gini kali ya. Tunggu guys, sabar guys. Jurus namanya jurus inovasi, jurus berpikir keras. Oke, okay, mungkin kita bisa bikin tambahin gitu jembatannya. Jadi rada beda dikit sama jembatan orang lain. Soalnya rada bosan ngikutin jembatan orang lain, mager. Di sini juga kita bisa tambahin sign. Terus kita mungkin taruhin trapdoor di sini. Jadi beda ini cara ilanginnya gimana sih guys? Pakai awkward motion ya? Awkward motion apa sih? Bisa nggak sih pakai ini? Oh nggak bisa guys. Gimana sih guys cara ilangin? Ada yang bilang pakai bakat gitu. Cuman ada lagi yang caranya pakai apa? Potion.
splash potion kah? Gak bisa guys. Wah, gua ditipu guys sama orang terakhir waktu itu bilang. Oh my god, saya tertipu guys. Udah kita pakai water bucket aja kali ya guys. Kata orang sih pakainya water bucket guys. Nah gitu guys. Nah dari sini kita. Nah di sini kita juga kalau udah kayak gini kita bisa juga tambahin ya kayak trapdoor lagi atasnya kalau kalian mau tuh begitu gitu tuh jembatan ya. Nih apa namanya jembatan bonus lah ya, gampang lah ya guys. Ini cuma pakai literally cuma pakai campfire doang sama trapdoor sama sign dan jadinya jembatan gitu ya, jadi jembatan gitu. Oke okay? Jadi kayak gini udah cukup keren gitu sebenarnya. Oke okay, sebenarnya kita gini kita ambil lagi bucket kita tambahin lagi sini mungkin. Nah sini tambahin hilangin lagi dan jadi jembatan yang sangat simple banget ya. Ini gua nggak tahu sih ini orang ada kepikiran aja bikin jembatan pakai campfire gitu, sangat keren gitu. Oke okay, itu ya jembatan yang simple lah ya guys. Atau enggak, sabar guys, ini kurang masuk akal nih, sabar. Gitu oke okay, enggak ya oke lah ya gitu aja lah ya, intinya begitu. Oke okay, next jembatan, kita ke jembatan berikutnya yaitu jembatan ayo apa jembatan apa guys. Nah, tapi ini sebenarnya yang terakhir kita nggak butuh danau sih, kita butuhnya kayak semacam gunung. Jadi sabar ya guys, kita bikin kayak tanda kutip gunung. Ya yang terakhir ada mungkin kalian sudah tahu gitu gue mau buat apa gitu ya. Ini namanya gunung malah gunung gitu, kayak kenapa harus gunung. Oke okay, ini apa namanya jembatan gantung ya. Jadi ini jembatannya simple lagi, mirip sama kayak gitu. Ini mundurin seperti biasa, mundurin satu blok. Di sini mungkin kita bikinnya kayak 3 blok lah. Jembatan gantung lagi. Jembatan gantung itu nggak ada yang ini guys, nggak ada yang lebar-lebar gitu. Ada sih cuman jarang banget gitu. Nih guys, ini kita buat begini, kita terus slap begini kan. Kita terus slap ini pokoknya pakai jurus slap aja guys. Nih pakai jurus slap. Ini juga sama. Ini kenapa maju begini? Mundur. Nah, gitu. Oke, kita buatnya begitu, kita buatnya begini, kita turunin. Jadi deh bentuk senyuman. Nah, senyuman Rhapsodennya udah jadi. Kita tinggal ngikutin aja nih guys. Ya kalau di kreatif emang simple sih, cuma kalau di survival emang rada ribet gitu, jadi maaf gitu ya main di survival. Anyway kita lanjut lagi, kita di sini mau buat yang namanya kayak jembatannya. Di sini kita bisa bikin pakai slab lagi, jadi terus mungkin ada campfire lagi kali ya. Campfire campfire. Oh campfire tidak bisa di atas itu. Oke berarti ini kebalikannya guys, kita berarti di sininya guys, di sini berarti slabnya. Oke di sini slab gitu. Nah mungkin kayak gini aja kali ya guys ya. Jadi di sini bisa pakai campfire, pakai slab, pakai campfire, pakai slab, pakai campfire, pakai slab, slab lagi di sini, terus pakai campfire lagi. Mana nih? Tunggu sabar guys. Biar enak aja gitu liatnya. Oke? Okay? Terus di sini pakai slab lagi gitu. Oke? Okay? Nah di sini terus kita kasih air lagi seperti biasa. Kita butuh bucket juga, bucket. Oke okay guys, setelah airnya ini semua sudah terkuras semua, kalian bisa lihat ya. Nih desain jembatannya jadinya begini. Nih kalau mau simple banget lah ya. Kalau misalkan kalian nggak mau dekorasi lagi gitu. Cuma kalau mau dekorasi lagi masih bisa guys. Kalau sama gue, kita dekorasi sampai satu jembatan 6 jam juga bisa guys. Nggak lah Chan. Nggak gitu juga gitu. Ini kita bisa tambahin fence, jadi kayak kelihatan ada talinya juga. Di sini kita begitu, kita isinya begini juga bagian sini. Nih gini guys, tuh. Gini juga oke tuh guys, tuh desain jembatannya. Rada random, cuman ya sudah lah ya. Kita begini, kita begitu. Biar pada polos gitu kan, sedih soalnya kalau polos banget. Kita di sini juga buat bisa naikin lagi kalau mau. Naikin lagi satu blok. Nah di sini kita taruh begini. Terus ngikutin jalanannya, cuman gak ngikutin jalanannya banget. Jadi cuman kayak begitu doang. Atau di sini bisa turunin lagi sih ntar ya. Nah, gini kita bisa turunin lagi sih. Gini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Nah, begitu guys, bisa buat begitu. Atau enggak kalian bisa begini juga kalau kalian. Oh iya benar, kayak gitu aja tuh. Lebih bagus guys. Lebih indah, lebih mantap, lebih luar biasa. Nah begitu guys. Oke yang terakhir seperti biasa kita tinggal taruh lanternnya doang.
kalau mau ada percayaan, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Dan jadi deh jembatan guys, sore. Oke. Kalian bisa tiru-tiru tapi enggak usah tiru 100%, mau tiru 100% juga boleh, tapi gua saranin jangan. Kalian coba sendiri lah ya, desain-desain sendiri gitu. Be kreatif sendiri gitu, kreatif gitu. Karena building-building ini sebenarnya jujur ya banyak gitu, variasinya sangat luas gitu. Jadi enggak perlu terlalu ngikutin orang banget gitu. Kalian bisa buat kreasi kalian sendiri. Oke? Jadi itu aja videonya untuk hari ini guys. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Jangan lupa like dan jangan lupa follow IG gua juga guys. Dan jangan lupa subscribe ya, itu subscribe penting banget guys, karena subscribe itu gratis kalau kata channel sebelah gitu sih. Kalau channel sebelah tuh bilangnya ya subscribe gratis gitu, terus colong konten juga gratis gitu. Oke. Udah cukup kali ya guys, gua udah, nanti takutnya malah berlebihan gitu nyindirnya, terus ajak ketemuan gitu. Oke, maaf. Oke, kita goodbye, bye.